Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel MD Syazrin. Yo, kali ini saya berada di kehutanan yang mana saya ingin mencari ataupun melawat di Taman Rafflesia yang berada di kampung. Dan sebenarnya bunga Rafflesia ini sudah lama ditemui oleh orang-orang lama yang terdahulu di kampung ini. Jadi hari ini kami akan berada di hutan Rafflesia untuk cari sama ada bunga Rafflesia masih wujud di sini ataupun tidak. Ikuti saya dalam video ini dan tengok video ini sampai habis. Sekiranya ada Rafflesia pada hari ini, maka itu adalah rezeki kita dapat melihat bunga Rafflesia. Tetapi sekiranya bunga Rafflesia tidak ada hari ini, maka lain hari kita akan bersama-sama lagi untuk masuk hutan ini mencari bunga Rafflesia. Jadi itu saja, ikuti perjalanan saya hari ini. Oke, nampaknya saya sudah pun sampai di hutan. Dan inilah kawasan hutan yang akan saya masuk. Tempat ini terlalu samak, sudah beberapa tahun ditinggalkan, jadi tidak apalah. Dengan keadaan-keadaan sebegini, cuaca yang baik, cuaca yang cantik pada hari ini, kita sama-sama untuk mencari bunga Rafflesia, di mana keberadaan bunga Rafflesia. Oke, sekejap lagi kita akan masuk ke dalam hutan dan mencari apa yang ada di dalam hutan. Oke, sebelum saya masuk ke dalam hutan dan sebelum pergi jauh ke dalam hutan untuk menjelajah bunga Rafflesia, Anda yang melihat video ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel MD Syazrin agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang untuk kedepannya. Sekian, jom ikuti saya, jom. Hey guys, jom jalan, jom. Guys, perjalanan sudah hampir sampai, jadi destinasi dia pun sudah mau dekat. Mari kita tunggu. Sepertinya rintangan laluan ini terlalu banyak, adalah melompat, adalah bertiarap, adalah bertunduk. Sekarang nih di bagian melompat. Jom. Guys. Sampai dan mari kita tengok bunga Rafflesia, sama ada mengecewakan, sama ada yang sudah kembang ataupun belum, kita tengoklah. Jadi okay guys, mencari bunga Rafflesia, di mana keberadaan dia? Mencari bunga Rafflesia, di mana keberadaan? Sudah ada penampakan ataupun belum? Nampaknya belum ada apa-apa kelihatan, tapi ini macam bunga Rafflesia yang sudah mati. Adakah ini bentuk-bentuk bunga Rafflesia? Bukan. Kenapa guys, kita cari lagi, kita tanya lagi. Mana adanya bunga Rafflesia? Ini dia. Nampaknya
kita sudah terlambat. Bunga Revelisia sudah pun mati. Ini ada yang baru mau berkembang. Sayang guys. Bunga Revelisia sudah banyak yang mati. Sayang. Oke guys, begitu saja video saya pada kali ini. Mohon maaf kalau kita tidak dapat melihat Revelisia yang mengembang dan terlihat begitu cantik berkembang. Mungkin video selanjutnya saya akan masuk lagi hutan untuk mencari Bunga Revelisia. Kalau sama-sama kita nampak dia berkembang, kalau tidak nampak itu disebabkan dia nampak sufri dan dia nampak sebab untuk saya lagi di sini lah. Insya Allah saya akan membuat video selanjutnya dan kita sama-sama melihat Bunga Revelisia berkembang cantik. Jadi itu saja dari video saya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini kepada teman-teman anda. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.